kalian cuma neror dulu. Tadi itu rumah sakit. Gue udah capek dipermainkan terus sama BFF. Kita akan tangkap basah dia secepatnya. Dan gue gak akan biarin dia kabur. Dan sekarang... Sekarang lo mau bernostalgia lagi tentang persahabatan kita dulu. Gak bisa. Terserah lo mau ngomong apa. Gue gak peduli. Lo yang harus tutup mulut. Yang penting... Lo harus... Kenapa kalian ada di ruangan saya? Wah, apa? Keren banget, Pak. Selamat, Pak. Iya, keren. Pak Samson, itu mah udah biasa. Dulu, waktu Pak Samson seumuran kalian, itu Pak Samson ikut balap karung, tapi tanahnya ada batu-batunya, ada kerikilnya, tajam betul. Tapi ya, Pak Samson. Itu mah semua gak seberapa. Waktu Pak Samson masih latihan militer, lebih serem lagi latihannya. Aduh, perjuangannya sampai titik darah penghabisan. Kayaknya gak perlu, Pak. Kayaknya gak perlu ya, Pak. Maaf, Pak. Ini kayak kita gak sanggup mental nih kalau dengerin ceritanya. Iya, biar mental kalian kebentuk begitu. Oh, gak perlu, Pak. Yakin nih, gak ceritain. Gak usah, Pak. Gak penasaran. Gak usah. Latihannya penuh dengan perjuangan. Titik darah penghabisan. Begitu. Pak Dadang, gimana sih kok bisa kalah sih Pak Ari juga? Tapi dia lucu loh. Perhatian. Untuk para siswa yang ingin mengikuti lomba gigit koin, silakan mendaftarkan diri di stannya sekarang. Terima kasih. Harus ikut ujung-ujungnya duit. Oke, Pak. Semuanya, merdeka! Merdeka! Ayo. Jelaskan sekarang juga, kenapa kalian berada di kantor saya? Pak, ini semua salah saya, Pak. Jadi saya mohon ya, Pak, biarin mereka pergi. Karena mereka gak salah apa-apa, Pak. Tidak mungkin, Dari. Kamu lihat sendiri. Mereka tertangkap basah ada di sini bersama kamu. Iya, Bapak memang benar. Tapi saya yang mengajak mereka buat kesini, Pak. Jadi saya mohon ya, Pak. Biarin aja mereka pergi. Karena ini semua salah saya, Pak. Ya sudahlah, kalian segera keluar dari kantor saya. Kecuali kamu, Tari. Iya, Pak. Gila, di dalam ini kita hampir banget tangkap BFF. Wait guys, aneh gak sih? Masa tadi di dalam Tari ngorbanin dirinya buat kita semua? Iya, padahal kan biasanya dia bakal ngelakuin apapun, bahkan sampai ngorbanin orang lain demi nyelamatin dirinya sendiri. Kan? Keren aja kali yang lebay. Mungkin Queen Bee kalian ini tuh lagi berbaik hati. Enggak guys, tapi baik itu gak pernah ada di kamus hidupnya Tari. BFF lagi ya, San? Nice, ayo. Bukan, tapi ini dari Tari. Ternyata kita benar tentang sifat aslinya Tari. Untung banget ya yang semangkanya kecil, lihat tuh. Tuh. Kenapa? Kan kalau semangkanya kecil, jarak koinnya deket. Jadi gampang. Iya. Pak Samson, dikit lagi, Pak. Itu, Pak. Samson. Yang kanan. Iya, itu, Pak. Eh, Pak, jangan ke sana. Ayo, pas, Pak. Pak. Merdeka, Pak. Hei. Ayo, Pak. Nanti bisa, Pak. Dan pemenangnya adalah Pak Samson. Yeah!
siapa sama. Ayo. Els. Kenapa? Enggak, kan tahu sendiri gue kan agak takut gelap. Tapi enggak apa-apa. Bisa. Oke. Oke. Merdeka. Yo. Dan peserta berikutnya, Eri. Ayo Eri, semangat, ayo. Ih, dasar alien. Hei. Ayo Eri, ayo Alfa, ayo Elsa. Buruan dong. Nah, Tari. Teman-temanmu sekarang sudah ada di luar semua. Lebih baik kamu mengaku saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa kamu memaksa mereka ikut ke kantor saya? Lolo, kenapa kamu nangis, Tari? Kenapa? Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa bilang siapa pelakunya sebenarnya, Pak. Saya bukan orang yang menusuk sahabat saya sendiri, Pak. Lebih baik Bapak hukum aja saya, Pak. Daripada saya harus kasih tahu siapa pelakunya, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Sudah cukup drama kamu tadi. Kamu harus mengakui segalanya, Nak. Alfa, Erik, ayo. Ayo Alfa, Erik, ayo semangat. Ayo Alfa, ayo. Alfa kurang kiri, kiri, kiri. Iya, kiri lagi. Iya, iya, maju. Iya. Ayo Elsa. Iya. Alfa, Alfa, Elsa, Erik, Erik. Ayo Alfa, Erik, ayo. Alfa, Elsa, Erik, Erik, Erik. Hei, apaan sih ini? Alfa? Kok lu nyenggol-nyenggol sih main-mainnya sendiri? Gimana gua tahu orang gua gak ngeliat? Ya. Aduh, 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 aduh. Alfa, Erik, jangan begitu dong. Ini kan Agustusan, berlombalah yang sportif. Begitu dong. Kenapa jadi berantem sih? Kumaha maneh? Ayo, 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 yang sportif. Ayo, ayo. Ya, begitu. Ya. Ayo Alfa, ayo Elsa, ayo Erik, ayo, ayo, ayo. Lombanya.
lagi, Tari. Kalau kamu begini terus, tidak ada yang akan diuntungkan, Tari. Lebih baik kamu jujur saja. Apa yang akan terjadi? Dan siapa yang melindungi kamu? Elsa, Pak. Apa? Iya, Pak. Benar. Elsa. Elsa sudah selama ini membuli saya dan teman-teman saya, Pak. Dan dia dibantu dengan seseorang yang mengaku nama itu BFF, Pak. Bapak lihat aja ini, Pak. BFF itu mengancam kita untuk mengambil soal-soal ujian yang ada di kantor Bapak, Pak. Tidak mungkin Elsa melakukan hal ini, Tari. Itu, Pak. Itu semua yang bikin dia bisa dapat nilai yang tinggi, Pak. Bahkan dia bisa dapat akselerasi, Pak. Apa? Hati-hati, Tari, kalau bicara. Ini sudah tuduhan yang sangat serius. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak bisa buka lokernya. Bapak cek tasnya, Pak. Semuanya, Pak. Dia bisa selalu berhasil dapat soal-soal ujian itu dengan bantuan si BFF ini, Pak. Tari, kamu jujur saja kali ini. Karena Bapak akan menginvestigasi kasus ini. Perhatian, perhatian. Ini kepala sekolah berbicara. Kepada semua guru dan siswa kelas 12 IPA 2. Segera berkumpul di depan kelas kalian. Sekarang. Saya ulangi, sekarang. Ini berita langsung dari kepala sekolah. Terima kasih. Els, kamu tenang. Nggak akan ada yang terjadi sama kamu. Percaya sama aku, oke? Pak, itu dia pelakunya, Pak. Dewi, ambil tas Elsa sekarang. Maaf, Pak. Ini ada apa ya? Saya nggak ada salah apapun, loh, Pak. Ini sebenarnya kenapa sih? Tari! Kamu mau buang apa lagi? Ini tidak ada buktinya. Pak, ini pasti kerjaan orang yang bersekongkol sama Elsa, Pak. Saya yakin itu. Pasti dia ngebantuin Elsa lagi, Pak. Tari! Pak Yuda, benar, Pak, apa yang dikatakan Tari? Jadi, amplop soal ujiannya hilang semua, Pak. Kamu, kamu! Ambil tas semuanya, bawa keluar semua. Cepat. Kasus ini harus segera diselesaikan. Saya tidak akan beri ampun kepada pelakunya. Siapa?
saya. Tuh kan, apa saya bilang, Pak? Pasti orang yang selama ini membantu Elsa itu sahabat barunya, Pak. Alpha. Jadi, kamu BFF? Pak, saya bisa jelasin, Pak. Bukan saya. Wait. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Kok tiba-tiba jadi kayak gini? Ini Alpha gak mungkin kayak gini. Aduh, Alpha. Punya rencana apa lagi lo sekarang? Bu Vivi. Telepon orang tua Alpha sekarang. Baik, Pak Yuda. Saya benar-benar tidak bisa mempercayai hal ini, Alpha. Pak, tolong Pak, dengerin saya dulu, Pak. Apapun yang mereka tuduhin ke saya, itu nggak benar, Pak. Saya nggak salah. Terus ini apa? Dengan begini, kita yang menang. Iya, kalau kayak gini, kita bisa bikin secupu jadi tambah kacau. Kalian bisa keluar dari sini. Dengan senang hati, Pak. Permisi. Permisi, Pak. Thanks ya, Ami Yuna Saras. Karena dengan begini, kita udah bisa menghancurkan Alpha. Dan selanjutnya, Elsa. Iya, gue juga senang banget ngeliat Alpha gak berkutik kayak tadi. Kira-kira Alpha sama Elsa bakal manggil BFF gak ya kali ini? Gue malah berharap mereka manggil BFF. Karena dengan itu, kita bisa langsung menangkap basa si BFF itu. Ya kan? Ready, you girls? Yep. Bener Alpha yang ngelakuin ini. Tapi gue gak percaya. Kebetulan banget ada Elsa di sini. Ya ampun. Hai Elsa. Gini ya Elsa. Kalau lagi sendirian nih, lo bisa kok minta bantuan ke gue, misalnya nelponin pacar baru lo dan pacar lama lo. Ngomong apa sih tadi? Kok lo malah marah sih Elsa? Emang salah ya? Gue bilang kalau kedua pacar lo itu losers. AKA pecundang.
Yang satu, Alfa sebentar lagi akan keluar dari sekolah ini. Dan yang satu lagi, Erik udah nothing di sekolah ini. Elsa, kasian banget sih lo Elsa. Gak ada lagi yang peduli sama lo. Oh, atau lo mau nelfon BFF? Iya, silakan. I don't mind. Ayo, tunggu apa? Telepon aja. Maksud lo apa sih, Tari? BFF itu siapa? Kepala sekolah, pasti ada yang penting. Sampai semua guru disuruh kumpul. Padahal beta lagi Agustusan, lagi lomba sana sini, mana juara lagi. Ah, terpaksa ganti seragam. Eh, siapa tuh? Aduh. Eh, ini kenapa air nyala semua? Aduh. Iya. Aduh, yang ini dimatiin, yang ono nyala. Aduh. Ini nih. Aduh, ini kerjaan siapa sih ini? Aduh. Banjir. Aduh. Ini nih. Aduh. 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 Mantap. Akhirnya akur juga. Ini saya masih enggak ngerti. Ini kertas apa, Pak? Ini lembar ujian akhir sekolah. Ditemukan di dalam tas kamu. Coba kamu jelaskan. Kenapa bisa begini? Pak, maaf. Ini lembar pertanyaan ujian. Dan Bapak pikir saya nyuri itu. Ya, saya nggak mungkin lah Pak nyuri ini, Pak. Bener, Pak. Permisi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya Arka, kakaknya Alfa. Oh, silakan duduk. Terima kasih. Orang tua kami sedang sibuk. Jadi saya mewakilinya. Ada masalah apa ya, Pak? Oh iya, saya ucapkan terima kasih Anda segera datang. Begini, kami menemukan adik Anda, Alfa, telah mencuri lembar ujian akhir sekolah. Kak, tapi itu nggak bener, Kak. Gue nggak nyuri, bener deh. Ya, Pak, saya tuh nggak akan nyuri, Pak. Percaya sama saya, Pak. Tapi kertas ini ada di tas kamu. Kamu sendiri yang mengak. Heh. Lo ini gimana sih? Dulu, lo yang minta pindah ke sekolah ini. Sekarang, lo curi tuh lembar ujian. Nggak ada yang lebih aneh lagi yang lo mau lakuin, Alfa. Ya ampun, Kak, masa gue bohong sih? Gue udah bilang gue nggak nyuri ini. Gue nggak tahu apa-apa. Pak, maaf. Ini boleh nggak saya cek dulu tasnya? Boleh. Silakan. Pak, saya mohon maaf ya. Tadi ini saya pikir ini memang tas saya. Ya kalau dilihat emang mirip. Tapi isinya ini bukan barang-barang saya, Pak. Apa? Ini bukan tas kamu. Jangan coba-coba bohong, Alfa. Pak, saya nggak bohong. Tas saya itu ada di dalam locker. Dan dalam tas saya itu ada ID-nya. Gini, Pak. Biar Bapak yakin, kita ke locker sekarang. Kita buktiin, Pak. Gimana? Apa-apaan ini? Jadi ini tas siapa? Ya sudah, kita cek ke locker kamu sekarang. Kalau kamu ternyata bohong, tahu sendiri resikonya tidak ringan, Alfa. Saya yakin, Pak. Percaya sama saya. Nah, ini Pak, ini tas saya. Nih, bentar ya, Pak. Nah, ID saya juga ada. Dan ini juga pasti barang-barangnya barang-barang saya, Pak.
ini benar bukan tasnya Alba. Terus? Berarti ini tasnya siapa? Aneh sih, Pak. Jadi itu bukan tasnya Alva. Ini pasti kerjaan Tari lagi. Alva, ini tas kamu. Fajar. Iya, Pak. Tolong amankan tas ini sebagai barang bukti. Baik, Pak. Kalau begitu, kamu ikut saya. Kita harus cari pelaku sebenarnya. Baik, Pak. Arka, jadi sebetulnya ada seorang siswi yang bernama Tari telah menuduh Alfa, telah meneror dengan beberapa SMS. Ya, dia berpura-pura jadi... Siapa tadi namanya? Oh ya, BFF. Iya, Pak. Tapi itu kan nggak benar. Bapak lihat sendiri kan buktinya. Tas saya ada di sana. Dan apalagi soal neror SMS. Ya... Saya juga nggak tahu, Pak. Iya, Pak. Kamu tenang saja. Bu Piping, tolong bantu saya. Cek CCTV. Tanyakan kepada seluruh siswa tentang hal ini. Biar kita cari tahu kebenarannya. Baik, Pak Yuda. Kalau itu saya cari, ya. Tunggu, Pak. Tunggu. Oh. Pak, Bapak bilang Alfa yang neror Tari, kan? Coba lihat ini, Pak. Tari ini benar-benar keterlaluan deh. Saya nggak habis pikir loh, Pak. Pak, Bapak masih percaya orang kayak Tari dibully sama Alfa? Nggak kebalik, Pak. Benar-benar ini keterlaluan. Bu Bibi, cari Tari sekarang juga. Cepat. Baik, baik, Pak Yuda. Sebentar ya, Pak. Maaf, Pak. Saya dan orang tua saya adalah orang-orang yang cukup sibuk. Jadi tolong, kalau Bapak belum punya bukti-bukti yang kuat, gak usah bawa-bawa keluarga terlebih dahulu. Ya, Nak. Permisi, Pak. Besok. Elsa, just run. Right now. Sebelum lo gak ada waktu lagi. Silakan. Lihat deh. Ada yang gak sadar gitu. Siapa yang sekarang harusnya lari? What? Lo berdua pada ngomongin gue? Apa tadi lo bilang? Gue yang seharusnya lari. Sorry. Gue gak ngerti. Maksudnya? Gimana ya? Tolong jelasin. Dengar ya. Kebohongan kalian tuh udah kebongkar. Sebentar lagi kalian juga akan dipanggil sama Pak Yudi. What? Go, girls. Tari, kamu sekarang ikut ibu ke ruang kepala sekolah. Udah, ayo. Girls, kalian semua juga harus ikut ya. Let's go. Adik itu tarik kenapa lagi sih? Ini ada hubungannya gak sama kertas yang katanya dicuri Alfa? Alfa gak salah kan? Enggak kok. Alfa udah terbukti gak bersalah. Dan barusan dia pergi sama kakaknya. Kakak? Iya. Alfa punya kakak? Yap. Dan kayaknya satu sekolah gak ada yang tahu dia punya saudara.
Tari, silakan duduk. Permisi, Pak. Bapak memanggil kami. Coba kalian lihat semua ini. Coba kamu jelaskan semuanya kepada saya. Yang sebenarnya, kamu atau Alfa yang tukang bully? Maaf ya, Pak. Yang dipanggil cuma Tari aja kan, Pak? Bukan kita bertiga. Soalnya kita nggak tahu menau loh, Pak, soal lembar pertanyaan itu, ya kan? Dan soal Tari masukin kertas ujian itu kertas Alfa, kita juga nggak tahu kok, Pak. Iya, Pak. Lagian dari tadi kita sibuk nonton lomba kok, ya kan? Itu bukannya tas Alfa. Mungkin Tari terlalu terburu-buru, sehingga Tari lupa memasukkan lembar ujian itu. Sehingga dia tidak tahu tas Alfa seperti apa. Enggak, Pak. Saya nggak ngelakuin itu, Pak. Baik. Yuna, Abi, Saras, silakan keluar. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau kamu merasa tidak melakukan pencurian lembaran ujian, Bapak selidiki lebih lanjut. Dan Bapak tetap menghukum kamu. Karena kamu telah menjelakakan Elsa. Seminggu kamu akan dihukum membersihkan sekolah setelah pelajaran selesai. Sial banget sih kita hari ini. Udah salah sasaran. Mana kita ketangkep basah ngerjain Elsa. Yang lebih kasihan tuh Tari tahu sebenarnya. Hari ini dia banyak banget nanggung kesalahan kita semua. Guys, tunggu deh. Kenapa, Nas? Tuh lihat, kalian tahu nggak siapa yang lagi ngobrol sama Alfa? Oh, itu sih katanya kakaknya. Kakaknya? Kakak kandung? Iya, yang tadi gue denger dari anak aku sih kayak gitu. Emangnya kenapa, Nas? Lo kenal? Enggak sih, gue nggak kenal sama dia. Cuma gue tahu dia siapa. Siapa? Dia itu pengusaha muda penerus perusahaan besar Omega Enterprise. Wait. Maksud lo kakaknya Alfa itu penerus Omega Enterprise? Berarti dia... anak orang kaya. Jadi, itu kakaknya Alfa. Cakep juga. Coba aja gue tahu, kalau Alfa itu anak orang kaya. Ngapain juga gue habis-habisin waktu buat ngejar Eric? Mau bawa waktu gue aja. Tapi sayang ya, Alfa udah tahu gue yang sebenarnya. Oh, maaf, ada yang lihat Alfa nggak? Enggak. Oh, ya udah, makasih. Elsa, jangan mentang-mentang
pacar lo itu anak orang kaya, lo langsung merasa besar kepala ya? Lo ingat, gue tetap berkuasa di sekolah ini. Dan gue akan selalu jadi nomor satu. Dan gue akan jadi queen bee lagi. Ngomong apaan sih dia? Kak, pokoknya next time kalau aku ada apa-apa, gak usah repot-repot kesini. Itu sayang kerjaan ditinggalin. Aku bisa kok handle masalah sendiri, oke? Okay? Ya masa kakak diem aja sih? Kalau kepala sekolah kamu itu nelpon papa, apa kamu mau? Papa yang datang ke sini. Oh, kamu ini bukan orang biasa. Kamu punya segalanya. Kamu punya keluarga, rumah sendiri. Ini malah kamu lebih milih tinggal sama sekretarisnya papa. Kau panggil dia om lagi. Kak, udah. Itu urusan aku. Udah kakak gak perlu tahu. Ya gak bisa gitu dong, ah. Aku ini kakak kamu. Iya, udah ngerti. Udah kak, balik. Kesian tuh kerjaannya nunggu. Ya, thank you ya udah datang. Hai. Ini maksudnya Tari. Soal Alfa ternyata anak orang kaya. Hai Tante. Nah Elsa, ini tantenya Alfa. Oh jadi ini yang namanya Elsa. Padahal Tante loh yang penasaran banget Elsa itu gimana ya anaknya. Soalnya Alfa itu suka cerita banget, ya kan? Aku dibilang. Buka rahasia. Elsa, gini ya. Aku tuh disuruh masak hari ini buat kamu. Cuman aku pikir, Tante kan lebih enak makanannya. Ntar kalau makanannya aku, garam semua dong. Enak. Ya udah yuk, Elsa, Alfa makan dulu yuk. Ayo. Nah, terus Elsa, satu lagi nih. Kita kalau makan di sini harus banyak kan ya, nggak boleh dikit ya. Harus nambah justru. Tuh. Makan yang banyak ya, Elsa. Mereka benar-benar keluarga yang sederhana. Gue beruntung banget bisa ketemu sama mereka. Aku harus jelasin ini semua ke gue besok. Kamu ini bukan orang biasa. Kamu punya segalanya. Kamu punya keluarga, rumah sendiri. Ini malah kamu lebih milih tinggal sama sekretarisnya papa. Kau panggil dia om lagi. Ingat Al, kita ini orang kaya. Kamu kenapa milih tinggal sederhana dan tinggal sendiri sih? Jadi selama ini Alfa gak jujur sama gue. Dan dia malah bohong tentang siapa dia sebenarnya. Aduh, mau ngapain sih gue nangis kayak gini? Ngapain coba gak penting. Apa Tari sama teman-teman nyakitin lo lagi? Udah gak usah, Erik. Lo biarin gue sendiri aja. Gak apa-apa. Thanks. Sorry.
Sebenarnya apa yang terjadi sama Elsa? Elsa, Elsa, tunggu sebentar. Kamu mau kemana? Hah? Kok buru-buru banget? Kamu udah gak mau pulang bareng sama aku, gitu? Kenapa? Apa gue pikir di saat gue terbuka sama lo, seharusnya lo juga terbuka sama gue? Maksudnya apa, Els? Hah? Lo bilang mau jadi sahabat gue. Nerima lo apa adanya. Tapi bukannya kalau persahabatan itu harus yang percaya ya? Gue udah percaya sama lo, tapi kenapa sekarang gue ngerasa lo seolah-olah gak percaya sama gue? Tunggu, ini maksudnya apa? Aku tuh gak ngerti. Kamu lo tuh udah ngerti. Gue yakin lo pasti ngerti, Alva. Tapi lo udah bohong sama gue. Lo udah bohong soal latar belakang lo, dan gue gak tahu kebohongan apa yang udah lo buat. Dan gue gak tahu harus percaya sama siapa sekarang. Iya. Yeah. So, bye. Finally, akhirnya mereka broke up juga. Rasain lo, Elsa. Dan Alva bakal kehilangan Elsa. Gue yakin, abis ini pasti mereka langsung putus. Kesian. Dan Elsa, mentok-mentok bakal balik lagi ke Eric. Lo gak apa-apa kan, Tan? Oh, pasti dong gue gak apa-apa. Lagian, Eric itu udah nothing. Jadi, dia gak pantas buat gue. Yaudah deh, girls. Kita cabut yuk. Tunggu, Tari. Kamu masih ingat kan dengan hukuman kamu, Tari? Iya, Pak. Pak Samson akan mengantar di tugas pertama kamu di pelayanan masyarakat. Hari ini, Pak. Emangnya nggak bisa besok aja, apa, Pak? Tidak bisa, Tari. Harus hari ini juga. Samson. Siapa? Bawa Tari ke tempat pertamanya. Jaga dia baik-baik, jangan sampai dia kabur. Baik, Pak. Tetap, Pak. Mari. Tidak bisa. Ayo. Ayo. Kenapa ketakutan? Untuk kalian, saya sarankan, kalau kalian masih mau aman main, jangan ikuti perintah Tari. Paham kalian? Bagus. Elsa. Taksi. Elsa. Pak, kesini ya. Mau lu apa sih? Dulu aja, lu selalu jahat sama Elsa. Kenapa sekarang jadi deket sama Elsa? Hah? Lo bener? Itu dulu. Tapi sekarang semua udah berubah. Dan gue sadar, Elsa itu terlalu berharga buat gue. Bener ya? Lu tuh gak pantas buat Elsa, oke? Apa lo gak sadar? Dengan kelakuan lo ke Elsa sekarang, lo sama gue ada di posisi yang sama. Dasar lo ya, oportunis lo! Kita lihat, siapa yang terbaik buat Elsa? Dialah pemenang.
mending kamu pergi dari rumah ini. Kamu tahu, anak kamu aja gak sayang lagi loh sama kamu. Tolonglah, Din. Saya hanya mau ketemu Sarah sebentar aja. Ya? Gak bisa. Gak lebih kok, ya? Gak bisa. Masa kamu setega itu sih? Saras? Siang, Ma. Saras, kamu tahu kan, Papa udah keluar dari penjara? Makanya Papa langsung kesini. Papa mau ketemu kamu langsung. Oh my God, apa? Papa udah bebas. Saras, sekarang kamu milih, mau ngobrol sama Papa kamu, atau masuk makan sama Mama? Saras, kamu tahu kan, kalau Papa tuh sayang sekali sama kamu. Papa hanya mau bicara sebentar sama kamu, ya. Ya udah, ayo cepetan masuk. Saras. Tuh kan Mas, lihat sendiri kan. Anak kamu aja gak mau sama kamu. Dia malah lebih milik kita. Ya udah kamu pergi ya. Din, tolonglah Din. Udah deh, pergi deh. Sorry. Saras. Saras. Sekarang Mama akan bikin keputusan buat kamu. Kalau kamu mau ngobrol sama Papa kamu, enggak di rumah ini. Tapi bisa di luar sana. Dan kamu dengar sendiri kan? Kalau Papa kamu sekarang udah keluar dari penjara, Mama akan bikin kebebasan buat kamu. Kamu mau tetap tinggal di sini? Atau kamu mau tinggal sama Papa kamu di luar sana? Tinggal kamu milih. Iya, Ma. Makasih ya. Pa? Ayo sini. Di sini. Tugas saya di sini, Pak. Bukan. Di pos Hansip. Ya, di sini. Ini yang ditugaskan sama kepala sekolah untuk menghukum kamu. Paham? Selamat siang, adik-adik. Selamat siang, teman-teman. Aduh, kurang kompak. Yang semangat ya. Selamat siang, adik-adik. Selamat siang. Pinter kan? Lucu-lucu. Adik-adik semua, sekarang kalian dapat pengasuh baru yang cantik, yang pinter, murah hati, dan tidak sombong. Namanya Kak Pari, T-A-R-I. Tugas kamu menjaga ini anak-anak semua supaya dia jangan bandel, jangan nakal, tetap akur, adem, anteng. Ngaho? Ngejagain anak-anak ini? Ya iyalah. Mau gak? Kalau gak mau, beta lapor kepala sekolah. Jangan Pak. Mau, saya mau banget saya. Ingat, ini hukuman buat kamu. Ngaho? Ya udah, Pak Samson tinggal dulu ya. Oh ya, dapat salam dari ini. Bye-bye ya. Selamat sore. Selamat siang anak-anak semua. Dadah. Hai. Hai semuanya. Hai. Ini gue lagi menderita kayak gini, kemana sih teman-teman gue? Saras tsunami. Ada pada mau nolong gue apa? Mbak Tari ya? Iya, Bu. Perkenalkan. Saya Bu Hadi, pengawas di tempat penitipan anak di sini. Iya. Oh ya, gimana? Tadi tugasnya sudah dikasih tahu sama Pak Samson? Oh, udah Bu, udah. Ya sudah, kalau begitu anak-anaknya tolong dijaga dengan baik ya. Pasti Bu.
Tenang aja ibu. Dan saya akan kembali ke ruangan. Oh ya, makasih bu. Ngejagain. Apaan ini? Ini jangan bro. Aduh, tolong gue main. Perbobo banget lagi. Ngapain ya? Jangan dipeluk kakaknya. Kakaknya gak suka. Duduk sana, duduk ya, duduk-duduk ya, semuanya duduk. Kayaknya aman nih. Halo, Ta. Mi, lo bantuin gue dong kesini, please. Gue lagi di tempat penitipan anak. Masa gue disuruh ngurusin anak-anak itu sih? Males banget gue. Aduh, Tar, sorry banget ya. Gue lagi gak bisa keluar rumah. Ami, please jangan banyak alasan. Cepet kesini sekarang. Aku butuh bantuan lo, biar semuanya cepet kelar. Kita kan harus fokus nyari tahu siapa BFF. Ingat kan lo? Tapi Tar, gue... Ami, rahasia lo semua ada di tangan gue. Jangan lupa itu. Ribet banget sih urusan sama nih orang. Mi, halo, Mi. Iya Tar, ini gue udah mau jalan kok. Iya, bagus nih kalau gitu. Aduh, Mi, lo lama banget sih. Aduh, Tar, bentar deh. Tar, gue dapet foto lagi dari BFF. Kalau BFF itu bukan Alpha, pasti dia adalah seseorang yang dekat sama Alpha. Els, aku minta maaf, Els. Aku tahu aku salah, aku bohong, aku salah. Tapi aku nggak ada niatan yang jahat, Els. Kak.